Halo, saya Barang Super Cook and welcome to my YouTube channel Done in 7. Kita akan masak satu hidangan dalam waktu 7 menit atau kurang. Dan hari ini saya akan membuat club sandwich. Oke, sebenarnya mau cerita tentang sejarahnya club sandwich, tapi takutnya nanti waktunya nggak cukup. Oke, stopwatchnya 0000 ya. Dimulai. Mulai dong. Yuk. Oke, okay, stop. Kita pertama akan membuat, ini telurnya. Mau goreng telur sama mau manggang rotinya dulu. Oke, so panaskan wajan. Roti yang dibutuhkan itu 3 tangkep. Karena club sandwich itu emang gede gitu ya. Lalu kita oles sedikit mentega. Tuh, serut. Oke. Nah. Oke, panggang. So. Itulah kurang lebih, nggak muat sebenarnya, nggak apa-apa. Kemudian kita akan bikin telurnya. Sedikit mentega. Lalu kita ada, oh, nah, kemarin saya nemu ini adalah smoked turkey and kalkun dan smoked beef. Tapi itu nanti kita bikin telurnya dulu. Buruan panasnya dong. Ya udah, saya siapin yang lain-lainnya dulu. Ada keju, ada daun selada, mayones saya mana ya mayones? Oh, mayonesnya belum ada. Tolong mayonesnya deh, disiapin. Udah nyiapin mayones. Oh, roti. Nah tuh, agak garis-garis. Oke, telur. Pecahin telur. Ini kita matengin aja sedikit. So. Dah, cukup. Lanjut, saya mau panaskan si roti gosong, awas. Ini belum. Oke, saya panasin smoked turkey-nya. Nah, smoked turkey saya doyan, jadi mau yang banyak. Lalu juga smoked beef. Yang banyak. Enaknya kalau bikin sendiri kita bisa atur, kalau di restoran suka pelit nasinya. Iya. Oke, okay. Roti. So, kecilin aja apinya. Lalu pertama daun selada. Ini selada organik hidroponik, jadi dia sudah bersih sekali. Mayones dulu. Kasih sedikit mayones. Mayones itu kayak lemnya soalnya. Ya, mayones. Kita kasih
lada. Ini saya pakai selada romaine. So, lalu kita kasih sedikit, kita kasih si panas smoked beef, panas smoked beefnya. Okay. Kemudian kasih keju, sengaja panas-panas kita taruh di atas kejunya supaya agak meleleh-meleleh gimana gitu, jangan pelit sama kejunya. Saya pakai dua. Okay. Lalu balik dulu, kita kasih smoked turkey-nya. Lalu kita kasih telurnya. So, ya Allah, salah. Ini maksudnya di atas. Mana tadi saya dong? Masih ada waktu kan? Masih kok, masih ada waktu. Ya Allah, ini maksudnya di atas sini. Ini di atas sini. Nah, gitu loh. Ah, ini di atas sini. Ini taruh di sini. Terus ini di atas sini. Gitu maksudnya. Okay. Ya, nah, udah jadi loh pada prinsipnya. Ini kok kejunya banyak. So. Dan ini adalah saudara-saudara. Aduh, berdiri aja deh. Bisa nggak berdiri? Ya gitu deh. Nah, ya gitu deh pokoknya. Boleh makan pakai french fries, boleh makan pakai chips. Pokoknya ya ini deh. Kan selesai dalam 7 menit atau kurang. Stop. Oh iya, kalau doyan pedas ya tinggal kasih sambal, saus sambal juga boleh, nggak apa-apa. Ada nggak ya? Sambal, oh sambal Bangkok. Nah ini ada. Sedikit ah. Di atas telurnya juga boleh. Ya, dan ini adalah Club Sandwich Bara Supercook Done in 7. Coba ya, bisa buat tanggung anak-anak ke sekolah juga. Oke. Coba ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel saya Bara Supercook and I will see you with my next recipe done in 7. Bye now.